الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yawmiddin amma ba'd ba Ibadallah usikum wa nafsi bitaqwa Allah wa tu'atihi la'allakum tuflihun Ma'asyur muslimin rahimakumullah Bersyukur kita pada kesempatan saat ini Atau di bulan ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita masih dalam keadaan sehat wal afiat hadir salat Jumat ah berjamaah di bulan yang mulia bulan Muharram di mana ketika kita melaksanakan amaliah amal-amal saleh di bulan mulia insyaallah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala Salam dan salam kita kirimkan kepada baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kita kepada al-Islam. Sehingga dengan nikmat tersebut insya-Allah kita dapat melaksanakan ibadah ketakwaan kita kepada Allah dengan mencontoh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bashar muslimin rahimakumullah. Dari mulianya bulan ini Maka kita tidak boleh lupa ada sebuah hadis mengatakan Afdolus siyam ba'da syahri ramadhan Asyamu fi syahri muharram Bahwa afdolnya puasa Seafdol-afdolnya puasa setelah bulan ramadhan Adalah berpuasanya seseorang di bulan Allah bulan Muharram. Ini adalah syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mari senantiasa kita terus-menerus mengupayakan peningkatan amalia kita, karena hakikatnya hijrah itu bermakna intiqal min Berpindahnya sesuatu dari sesuatu itu hijrah. Pindah jangan hanya di situ-situ saja posisinya nggak berubah bahkan nauzubillah menurun padahal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang mukmin itu hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini sama saja kualitasnya hari ini dengan hari kemarin itu rugi kata Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita memaknai hijrah, jangan hijrah hanya kita maknai secara makani, hijrah tempat. Bahwa Nabi betul berpindah dari Mekah ke Yastrib waktu itu. Akhirnya berubah namanya menjadi Madinah. Bukan hanya itu. Kalau itu jelas Allah firmankan ya di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 100 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghama muraghama katsiran wasaa Siapa yang berhijrah karena Allah fi sabilillah akan mendapati bumi Allah yang luas dan rezeki yang banyak. Bahkan wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa Rasul Thumma yudrikul maut ajurhu Bahwa siapa yang berhijrah Belum lagi sampai ke tempat hijrah Dia sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka sungguh Pahala yang sudah sampai kepada beliau Maka ini hijrah secara tempat Namun hakikat daripada hijrah itu adalah sebuah perubahan Ke arah yang lebih baik bahwa dengan hijrahnya Nabi ke Madinah itu merupakan sebuah tonggak sejarah peradaban umat Islam untuk yang lebih baik ke depannya. Maka, dalam hal ini tentunya kita harus ingat kepada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Al-Muhajiru, manhajara." manahallahu anhu bahwa seorang yang hijrah pada hakikatnya adalah dia berpindah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hadirin bahwa di dalam buku Profesor Said Kutub Islam jalan petunjuk jalan lurus di situ disebutkan bahwasanya salah satu keutamaan asabiqunal as awalun orang-orang terdahulu itu adalah ketika mereka sudah menyatakan keimanannya kepada Allah maka mereka melakukan proses hijrah berpaling dari apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa taala. Ketika mereka tadinya ber menyembah berhala, patung-patung, matahari, bulan, dan bintang. Akhirnya hanya menyembah kepada Allah. Mereka mengatakan, Ini wajah tu wajhiya lilladhi wal -ad. Mereka betul-betul menghadapkan wajahnya kepada Allah. Tinggalkan itu berhala-berhalanya. Ketika pada saat itu masyarakat Arab jahiliyah. Mereka sudah kecanduan yang namanya khamar. Bahkan mereka menyediakan khamar di tiap-tiap rumah mereka. Bukan hanya sebotol, dua botol, tapi kendi-kendi khamar ada di rumah-rumah mereka. Tapi begitu turun ayat yang menyatakan al min amal syaitan Ketika turun ayat yang melarang Keras daripada khamar maka mereka melakukan proses pembuangan daripada khamar-khamar yang ada di dalam rumah-rumah mereka maka di dalam buku kelengkapan tarikh Islam tarikh Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Kiai Haji Munawar Khalil disebutkan di sana bahwa ketika proses terjadinya pelarangan keras khamar maka tersebutlah pada saat itu di Ganggang -gang Madinah itu penuh dengan tumpahan air-air atau minuman khamar tersebut, banjir khamar. Tidak ada yang disisakan oleh mereka. Juga ketika pada saat itu wanita-wanita yang tidak memakai aurat dan memang belum diturunkan ayat yang tegas untuk menutup aurat bagi seorang wanita maka belum lagi mereka siap dengan bahan-bahannya untuk menutup daripada tubuh mereka sampai-sampai hordeng rumah mereka mereka copot sementara untuk bisa menutupi wajah-wajah mereka. Ini sikap hijrah. Begitu pula dalam masalah politik, masalah kepemimpinan yang tadinya mereka menganggap pemimpin-pemimpin Quraisy itu adalah pemimpin mereka. Tapi mereka setelah beriman, mereka tidak lagi berwala kepada mereka. Bahkan mereka mengatakan bara, lepas diri, mengingkari kepemimpinan-kepemimpinan yang tidak berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini sikap tegas mereka. Yang ini harus kita ikuti dan kita lanjutkan daripada sepak terjang mereka. Sudahlah. Yang lalu biar berlalu, dalam arti kedepannya kita tidak boleh sama dengan perbuatan-perbuatan kita di tahun yang sebelumnya. Kita harus berubah, baik secara pola pikir, jangan sampai pola pikir kita masih pola pikir jahiliah, jangan sampai politik kita politik yang kotor, politik yang tidak Islami, dan bahkan cenderung untuk menjatuhkan satu sama lain dan kecurangan-kecurangan, kelicikan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Ini sudah tidak lagi, nggak ada zamannya seperti ini. Ayo berubah. Dalam masalah ekonomi, transaksi, ayo tinggalkan itu yang berkaitan dengan ribawi. Kita sudah memiliki kaidah-kaidah ekonomi syariah yang betul-betul berupaya untuk melaksanakan daripada aturan-aturan dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi umat Islam Indonesia untuk mengatakan sekarang masih darurat, kita belum bisa melaksanakan ekonomi syariah secara 100%. Siapa yang bilang? Kita terus berusaha. Jangan mengatakan tidak bisa. Kita bisa melaksanakan hukum-hukum Allah fi mastata'na sebatas kemampuan maksimal yang bisa kita lakukan. Walaupun memang tidak bisa 100%, tapi setidaknya ada upaya menuju kepada kesempurnaan itu. Begitu pula di dalam masalah ibadah. Ada peningkatan menuju kepada yang lebih baik. Contoh. Mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Kenapa seseorang di bulan Ramadan bisa khatam Quran? Bahkan bisa khatam Quran bisa dua kali, tiga kali dalam satu bulan. Tapi kenapa sejak Ramadan sampai sekarang udah empat bulan tidak pernah khatam lagi Al-Qurannya? Padahal Al-Quran ini kitab yang mulia. Al-Quranul Karim. Maka sesuatu yang didekatkan dengan Al-Quran insya Allah jadi mulia. Malam diturunkan Al-Quran menjadi malam yang mulia Lailatul Qadar Bulan yang dimana diturunkan Al-Quran menjadi bulan yang mulia Syahrul Ramadhan Alladhi unzila fihi Al quran Malaikat yang diminta oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Menjadi malaikat yang paling mulia Nabi Muhammad yang menerima Al-Quran Menjadi Nabi yang paling mulia dari seluruh para Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin maka kenapa kita sebagai umatnya yang menerima Al-Qur'an kenapa tidak berusaha untuk menuju kemuliaan tersebut padahal sudah banyak hal yang menunjukkan bahwa seseorang yang didekatkan dengan Al-Qur'an insya Allah menjadi mulia di dunia wafil di dunia dia menjadi manusia yang menjadi harapan perubahan harapan kebaikan di akhirat maka dia akan menjadi seseorang yang menempati surga yang paling tinggi karena Nabi sallallahu bersabda seseorang bagaimana kedudukan di akhirat tergantung banyaknya bacaan yang dibaca bacaan terakhir dia dibaca itu itulah kedudukannya dia di akhirat maka jangan lagi seseorang berkata iya saya baca Quran kalau ada waktu luang Al-Quran mulia, luangkan waktu kita untuk Al-Quran. Jangan seseorang mengatakan, nanti kalau saya sempat saya baca Quran. Sempatkan diri kita untuk baca Quran. Hay, ada yang sekalian yang berbahagia. Mengapa seseorang di bulan Ramadan bisa sholat malam sampai 11 rokaat? Tapi mengapa setelah Ramadan dan bahkan bulan yang lalu saja misalkan bulan Zulhijjah sebulan penuh 30 hari 30 malam apakah 30 hari dan 30 malam kita sholat malam apakah seseorang itu lebih banyak tidak sholat malamnya atau lebih banyak sholat malamnya mari kita tanyakan pada diri kita ini kesempatan baik di awal tahun baru hijriah 1446 supaya kita melakukan perubahan Jangan pernah kita lewatkan malam kecuali kita bangun untuk sholat malam. Sampai Allah mengatakan, "Wa min al-laili fatahajjat bihi nafilatan lak, 'asa ayyadhuka rabbuka maqaman mahmuda." Wa min al-lail, sebagian malam. Allah tidak mengatakan seluruh malam. Min bermakna laisa kulluh tidak semua, tidak sepanjang malam. Ini membuktikan bahwa mari kita sempatkan diri kita untuk berm... bermunajat kepada Allah. Takarub Allah. Dan Nabi mengatakan, Alaikum biqiyamil lail. Alaikum. Ini sama aja dengan perintah. Kamu laksanakan sholat malam. Kenapa? Fa'innahu da'bus salihina min qablikum. Ini merupakan tradisi kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Jadi kalau ditanya apa kebiasaan orang-orang soleh di waktu malam hari, dia mulai. Bahkan Nabi sampai mengatakan selalu walau solat malamlah kalian walau cuma dua rokaat. Alangkah ringannya sebenarnya. Hadir sekalian yang berbahagia. Bagaimana kita memaknai daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sodakoh? Nabi mengatakan, "Ma min yoomin yusbihul ibadu illa al malaikani yanzilani. Tidak ada satu pagi kecuali dua malaikat turun ke muka bumi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ahaduhuma berkata salah seorang dari mereka, "Allahumma ti munfikan khalafa." Ya Allah, balas ganti orang yang berinfak di pagi hari ini, bersedekah di pagi hari ini. Kalau kita yakin dengan hadis ini, berarti Nabi itu menginginkan kita untuk sedekah itu setiap pagi, bukan hanya di hari Jumat, bukan hanya di bulan Ramadan. Maka mari kita rubah kebiasaan kita. Sebaiknya itu yang nama sedekah di pagi hari dan setiap hari. Karena Nabi minta ya atau Nabi mengatakan didoakan oleh malaikat. Malaikat satu lagi mengatakan Allahumma ti mumsikan talafa. Ya Allah binasakan harta orang yang mumsik. Dari kata amsaka yumsiku imsak. Dia nahan. Dia punya kesempatan gak diberikan. Dia punya kemampuan. Tapi pelit, bakhil untuk bersedekah. Padahal saudara-saudara sekeliling yang membutuhkannya. Padahal saudara-saudara kita di Palestina luar biasa mereka saat ini. Lagi membutuhkan bantuan dari saudara-saudaranya. Bagaimana kita memahami hadis ini? Kalau tidak kita melakukan perubahan yang drastis. Yaitu mari kita berusaha untuk berbuat sesuatu yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Maka orang-orang yang beriman, kemudian setelah beriman berjihad, berhijrah di jalan Allah, berubah total dan bersungguh-sungguh di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Setidak-tidaknya ada tiga ayat dalam Al-Quran. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 218 mengatakan apa? Mereka-mereka yang beriman setelah beriman berhijrah dan selanjutnya dia berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna Allah. Mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Rahmat berarti apa? Dia akan mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi mengatakan, aku masuk surga itu bukan karena semata-mata amalanku. Tapi karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi saja mengatakan demikian. Yang kedua, bahwa orang-orang yang sudah menyatakan iman dan berhijrah dan bersungguh-sungguh di jalan Allah subhanahu ta'ala. Surat At-Tawbah ayat 20 mengatakan, Ula'ika a'zamu darajatan Mereka itu tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala wa ulaika humul faizun mereka orang-orang yang sukses. Jadi ternyata sukses itu menurut ayat itu adalah seorang yang sudah meyakini keimanannya dan dia berubah total dari hal-hal yang tidak baik sebelumnya dan dia bersungguh-sungguh di dalam perbuatan baik tersebut. Itu sukses. Yang terakhir yang ketiga surat Al-Anfal ayat 74 bahwa orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, ternyata mereka mendapatkan stempel dari Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka adalah mukmin yang hak, mukmin yang benar, bukan mukmin yang abal-abal, bukan mukmin yang sembarangan, tapi mukmin yang hak. Kenapa? Fa madza ba'dal illa dholal. Gak ada setelah yang hak itu kecuali sesat Ini yang benar ini begini Bahwa ketika seseorang menyatakan keimanannya Dia berhijrah, berpaling dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Dan sungguh-sungguh di dalam perbuatan baik tersebut Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman Dan berhijrah setelah bersungguh-sungguh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita mendapatkan tiga pahala tersebut hadan Allah wa iyyakum jame'in barakallahu li walakum fil qur'anil karim wa wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril al hakim wa taqabbal Allah min wa minkum tilawata fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الميمين أما بعد إباد الله اتق الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ورد الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وثمان وعلي وعن التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات واتبع بيننا وبينهم الخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين Ya Allah kami sudah berada di pertengahan daripada bulan Muharram telah berlalu tahun 1445 Hijriah Ya Allah Terimalah segala amal dan perbuatan kami di tahun tersebut Ya Allah Walaupun masih jauh dari kesempurnaan Ya Allah ampuni segala dosa-dosa kami Ya Allah Di tahun sebelumnya Ya Allah mampukan kami untuk mengisi tahun baru 1446 Hijriah ini dengan kami bisa meningkatkan amaliah salihah kami ya Allah ya Allah mampu mampukan kami untuk memperbaiki akhlak kami mampukan kami memperbaiki ibadah kami salat kami ya Allah siam kami dan ya Allah dekatkan kami dengan Al-Qur'an ya Allah muliakanlah kami dengan Al-Qur'an ya Allah Ridaui kami ya Allah dengan berpegang teguh kepada Al-Quran. Allahumma ya muhawwil al-ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal, Bihaulika wa kuwatika ya aziz ya muta'al. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestina. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestina. wansurhum ala aduhihim. يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا وانت خير الراحمين واغفر لنا وانت غافر الذنب العظيم يا الله وارزقنا وانت خير الرازقين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله ولذكر الله أكبر أقم الصلاة